Salah sahiji kendaraan minibus kahuruan Turtang Jelebur satu tas ngesian BBM di SPBU di Jalan Cianjur Sukabumi Orong Kondang Cianjur. Harina teh korban jiwa dina eta musibah teh. Sanajan gitu horeng eta minibus teh ngangkut mang puluh-puluh tabung gas ukuran 3 kilo. Nya kawas kitu kayaan minibus anu kahuruan Turtang Ngajelegur di SPBU Jalan Cianjur Sukabumi poe Kemis paso sore anu karekam dina kamera amatir. Hadena eta kajadian teh teu mucungheukeun korban jiwa tawa nu nandangan tatu. Sanajan kitu sakumna kendaraan anu kahuruan ludes sapada harita. Kanit Reskrim Warung Kondang Ibda Asep Mahfud nembrakeun dumasar kana keterangan sajumlah saksi eta kendaraan teh kahuruan satu tas ngesian bensin. Mimitina tembong aya seuneu anu metel ti handapeun kendaraan lebah supirna. Seuneu sapada harita nyamer kana sakumna bagian mobil. Hadena supir eta mobil bisa nyelametkeun diri. Pak, sempat tadi ada ledakan keras, Pak, itu dari ledakan apa? Ledakan berapa kali tadi, Pak? Itu diduga dari tabung. Dari tabung gas, karena di mobil tersebut berisikan tabung gas. Kondisi saat ini gimana, Pak? Kondisi saat ini, alhamdulillah, sudah kondusif dan mungkin api sudah terpadamkan. Sajroning kitu prak-prakan mareuman make APK atau APAR kungsi dilakonan. Hanjakalna seuneu geus leuwih ngabebela tur dituturkeun ku aya nu ting jelegur. Di erong anu jadi marga lantaran ngajelugurna eta mobil teh nyaeta mang puluh-puluh LPG 3 kilo anu diangkut ku eta mobil. Tapi kakiwari polisi mayang nalungtik marga lantaran eta kahuruan. Heri Setiawan, Bandung TV.